Why you always in the mood? Fucking around acting brand new. Ain't tryna tell you what to do. We're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fucking around acting brand new. Ain't tryna tell you what to do. We're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I could never get attached when I start to feel unattached. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want for me. I just want your company. Girls obvious, elephant in the room. We a bar of feet, don't act so confused. You're starting it, now I'm minimum. Now we are... Baby, you should take it slow. Oke cuy, balik lagi di channel gua. Dan di video kali ini gua bakalan upload livery yang mestinya kalian tunggu-tunggu. Jadi livery yang gua buat kali ini adalah livery 180SX dengan versi shading atau detail. Oke, jadi kita langsung saja ke liverynya biar gak terlalu lama. Mohon maaf kalau gua baru bisa record tadi, habis kelar liverynya gua tidur anjir. Maunya record tapi kepala pusing dan ngantuk juga. Jadi gua tidur dulu, sekarang gua baru banget bangun langsung record. Mohon maaf kalau suaranya rada-rada lemes anjir. Oke, jadi kalian bisa lihat liverynya di sini masih trondolan. Dan untuk body kit yang recommended untuk livery ini, ntar bakal gue kasih tahu, yang pastinya adalah full body kit Vertex. Dan untuk livery ini baru banget tadi jam 10 Wita kalau nggak salah gue kelarin di livery. Yang gue kelarin tadi cuma di bagian belakang aja sih, bumper belakang sama tagline belakang. Dan yang untuk depan, untuk body samping udah kelar kemarin sih. Oke, jadi langsung saja untuk body kit yang recommended. Untuk bumper depan, seperti yang gue bilang tadi, gue menggunakan Vertex. Untuk hoodnya di sini gue gunakan yang polosan saja. Untuk headlamp, gue gunakan yang biasa. Untuk fender, di sini fender gue gunakan yang Vertex. Untuk size kit di sini kita gunakan yang Vertex juga. Untuk fender belakang di sini juga gua gunakan yang Vertex. Dan untuk bumper belakang juga gua gunakan yang Vertex. Untuk tag lamp seperti biasa kita pasang, dan di sini sudah aftermarket. Cuma untuk headlamp belum aftermarket karena gua nggak sempat buat sih. Dan yang gua pikir kalian juga pasti jarang bakal pop up lampunya. Oke, untuk spoiler di sini gua gunakan yang ini saja. Untuk rope kita pasang seperti biasa. Nah, jadi udah untuk body kit yang recommended. Jadi livery ini adalah livery 180SX yang basicnya memang ada di game Apex Legends. Cuma akhir-akhir ini lagi ngetrend, yaitu livery shading, atau kalian bisa lihat di sini livery dengan mengikuti gaya relief atau mobil relief dengan pencahayaan atau gelap terang yang nyata. Jadi liverynya itu terkesan terlihat lebih nyata, lebih realistis lah untuk liverynya. Dan seperti kalian bisa lihat di sini ada titik gelap dan terang, jadi akan membuat livery itu terlihat lebih nyata. Dan tadi di Instagram gua juga banyak yang komen, "Bang, tutorial dong untuk caranya, cara buatnya gimana?" Nah, untuk tutorial mohon maaf karena di HP yang gua pakai buat livery itu, ya HP tabnya gak bisa record, itu pun udah ngelag mulu dan baterainya juga udah drop-dropan. Kalau gua record di sini rada susah, soalnya gua terbiasa buat di HP tab gua. Dan ini gua record di HP mak gua anjir. HP gua nggak bisa apa namanya?
nge-lag kalau dipakai nge-record tuh, buka WA aja nge-lag. Biasalah iPhone 6 udah lawas anjir. Oke, balik lagi di sini. Untuk Exos belum gua ganti, sekarang mungkin gua bakalan ganti. Exos gua pasang seperti biasa yang besar aja kali ya. Dan untuk kaki-kaki, nah untuk rim di sini gua udah ganti dengan, gak tau kenapa gua suka banget sama nih pilihan rim atau velg. Suka aja gitu liatnya. Dan untuk damper seperti biasa gua gunakan BC Racing custom coilover. Untuk brake, brake-nya gua gunakan yang merah biar menyerupai Brembo. Dan untuk ban-nya di sini mungkin untuk size gua gunakan yang N saja. Kalau gua gunakan yang M terlalu gimana gitu, gua jadi gua gunakan yang normal. Apalagi ya? Mungkin itu saja sih kalau untuk body kit yang recommended dan penjelasan dari arti shading itu, livery shading. Dan untuk livery ini kalian pas sebelum pasang atau sudah pasang, kalian jangan gunakan yang ini, karena kalau kalian gunakan yang ini malahan jadi kayak gini. Gua saranin gunakan yang dop. Nah, jadi biar seperti ini. Kalau ini anjir kayak kaca jadinya. Oke, jadi gua saranin gunakan yang itu. Dan untuk mirror belum gua pasang anjir. Nah, jadi pasang seperti biasa. Untuk engine juga udah gua swap ke JZ. Untuk interior juga udah, steering wheel udah gua rubah, seat juga udah gua rubah, harness udah gua rubah, cuma handbrake dan shifter belum gua ganti. Karena apa ya? Mobilnya ada di, atau ini livery buatan gua dari Indonesia, jadi gua pindahin steernya ke bagian kanan. Anjir. Jadi enggak GDM lagi. Oke, lanjut di sini untuk roll check kita pasang seperti biasa, dan untuk roll checknya gua gunakan warna gelap. Biar enggak terlalu mencolok gitu kan. Biar enggak norak-norak banget lah. Di sini untuk livery-nya gua menghabiskan 288 layer. Enggak banyak-banyak banget sih, masih terjangkau lah. Kalau untuk window lebih sedikit sih, cuma 181 layer. Oke, jadi mungkin itu saja sih kalau untuk livery kali ini. Mungkin di next video atau next livery kalian request ke gua untuk detailing apa, misalkan ya detailing S13 kah, maybe, kan mungkin saja GT86, Altesa, BMW E30, I86, JZ. Ya masih sama lah. Kalau ini udah ada yang buat sih, udah ada yang buat detailingnya. Bebas sih, nanti saja. Lihat nanti kedepannya saja gue bakal buat detailing apa. Oke, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan gue bakalan langsung coba nih livery, buat ya ngedrip-ngedrip santuy lah, sambil nyobain engine yang baru. Ya, jadi untuk password masih seperti biasa, bakalan gua taruh acak di tengah-tengah video, ataupun di akhir video, ataupun di depan video. Itu rahasia. Ya, pasti kalian sudah hafal di mana letak-letak passwordnya. Apalagi yang udah sering nonton video gua pasti tahu banget. Oke, jadi mungkin sekian dari gua, dan see you next time to next video, and enjoy to the video.